Hai, pernah melihat tumbuhan liar yang seperti ini? Ya, ini adalah krokot. Krokot atau yang memiliki nama binominal Portulaca adalah genus dari tanaman suku Portulaceae yang lebih kurang terdapat sekitar 40 sampai dengan 100 spesies yang ditemukan di daerah tropis dan daerah bermusim 4. Salah satu spesies yaitu Portulaca dikenal sebagai tanaman yang dapat dimakan dan dikenal di beberapa daerah sebagai tanaman hama. Beberapa spesies Portulaca juga menjadi makanan bagi ulat, ngengat, dan kupu-kupu. Bahkan, krokot seperti ini, daunnya dulu juga biasa digunakan sebagai makanan untuk jangkrik, ya. Nah, tapi ternyata krokot atau Portulaca seperti ini juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, ya. Antara lain, berdasarkan referensi yang saya baca, bahwa krokot dapat menyehatkan jantung, menurunkan berat badan, mencegah gangguan perkembangan pada anak, mengobati penyakit yang berkaitan dengan usus, menyehatkan kulit, menjaga kesehatan mata, menghambat pertumbuhan tumor, mencegah tulang keropos, meningkatkan sirkulasi darah, dan masih banyak lagi. Oke, demikian sedikit dan sekilas yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan tentang krokot. Semoga berguna dan bermanfaat bagi Anda. Saya Ayah Hemela. Salam.